pernah di dalam salah satu pengajian, entah sudah berapa lama, saya menyinggung atau menukil salah satu keterangan ahli sejarah Inggris yang bernama H.R. Gibb. H.R. Gibb ini seorang penulis yang terkenal. Dia itu melakukan penyelidikan-penyelidikan terutama di negara-negara yang berpenduduk Islam. Kalau ada kejadian-kejadian aneh, dia memerlukan mengadakan penyelidikan secara khusus. Antara lain keterangannya, pada permulaan abad 20 ini yang pernah sudah saya terangkan, di dunia Islam timbul dua gejala yang besar sekali pengaruhnya. Dua tetora. Geniku siji sing kedadian ono ning negara Turki muda di bawah pimpinan jenderal-jenderal dan perwira-perwira muda di bawah pimpinan Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk. Tahun 1940 niku kerajaan Utsmaniyah digulingkan. Zaman khalifah Utsman niku pengabisane tahun 40. Terus diganti kali pemerintah anyar sing disebut Turki Al-Fatah Turki muda. Niku dipimpin kalih Kemal Atatürk. Niku kejadian tunggal. Sing nomor kalih kejadian teng Saudi Arabia. Nalika Ibnu Saud berhasil mengganti kedudukan Raja Syarif Hussein. Niki sangat menarik perhatian poro ahli-ahli sejarah atau riwayat-riwayat termasuk H.A.R. Niki diselidiki kali Ternangdi sing Turki dititeni diselidiki sing Saudi Arabia diselidiki. Akhirnya piyambak ini kenuli kesimpulan ini ku ngeten salah siji ciri khas atau tanda yang menonjol, sifat yang menonjol dari gerakan ini, gerakan Turki muda dan gerakan Wahhabiyah yang dipimpin oleh Ibnu Saud dari gerakan Muhammad Ibnu Abdul Wahhab akhirnya terkenal dengan Wahhabisme atau Wahhabiyah. Ini Rasul H.R. Gibb mempunyai kecenderungan yang kuat sekali, mempunyai keinginan dan sifat yang pokoknya ingin menegaskan bahwa yang menyebabkan umat Islam mundur adalah karena tasawuf. Ini kesimpulan. Bahwa yang membuat umat Islam ini mundur krono wirid-wirid. Krono kepercayaan teng keramat-keramat. Krono kepercayaan nang aulia-aulia. Krono kepercayaan nang kubur-kubur.
niki menurut HAR JIP. Tetapi sing aneh niki menurut HAR JIP, wow, dorongannya, motifnya, alasannya tidak sama. Turki muda itu latar belakangnya adalah sekularisme. Karena orang yang khusyu, orang yang wiritan, orang yang tasawuf, sing ngajak-ngajak mangan kudu topong terakat utawa kongkon lillahi ta'ala, kongkon nerimo, kongkon sabar, itu dianggap bertentangan dengan kehidupan modern. Bertentangan dengan kehidupan modern yang minta apa-apa itu harus terbinas, tangkas, siap, dan harus dengan menggunakan akal pikiran, teknik, dan seterusnya. Niki alasan sing teko Turki muda. Karena itu di Turki muda dilarang adanya tarekat. Tidak boleh ada tarekat. Zamane Kamal Ataturk. Karena tarekat-tarekat iki sing marai lemes. Iki sing marai umat Islam mundur, iki sing marai umat Islam iku ndak semangat. Pas ngendelno keramat, ngendelno dungu, ngendelno kubur-kubur, ngendelno moco semene, ganjarane semene, dadi wis sara-sara nyambut gawe ndel ganjaran ae. Walhasil secara negatif pimpinan pemerintahan Turki muda niku nganggep bahwa gerakan terikat dengan tasawuf merugikan negara, malah menghalang kemajuan, menghalang semangat pembangunan. Niki Turki muda. Lah kosok wang sulih dari ini HRJ. Motif alasannya Saudi Arabia dengan wahabismenya, dengan wahabiahnya itu, ya sama juga. Kalau di Turki dilarang tarekat, maka di Mekah Medina juga dilarang tarekat, sama saja. Cuma alasannya lain-lain. Kalau di Turki muda di bawah pimpinan Kemal Ataturk, itu alasannya karena dianggap bertentangan dengan kehidupan modern. Yang sesungguhnya menurut HRJ, dorongan mereka itu sebenarnya adalah sekularisme. Kenapa sekularisme? Sekularisme itu tidak suka kalau agama ikut-ikut campur ngurusi negara, ikut-ikut campur ngurusi masyarakat. Agama itu panggilannya di kuburan utawa pali dhuwur di langgar. Ojo melok-melok nang tengah. Urusan ekonomi, urusan sosial, urusan jawatan, urusan pemerintahan itu tidak usah dibicarakan, dihubung-hubungkan dengan pemerintah. Lho ngeten iki dijenengi sekularisme. Sekularisme itu artinya urusan dunia ya diurus cara dunia. Lah agama itu akhirat itu. Nah akhirat ya sih nama isi sana. Jadi akhirat is akhirat, dunia is dunia. Nah ini kan misah-misah ini namanya sekularisme. Ini gerakan Turki muda. Tapi kalau di Saudi Arabia wahabisme lain lagi. Mereka itu mengatakan bahwa banyak ahli tarekat, ahli tarekat atau tasawuf-tasawuf yang melanggar agama, yang dasarnya itu bikinan-bikinan baru, bid'ah-bid'ah yang tidak ada sumbernya dari Quran, tidak ada sumbernya dari hadis, tidak ada sumbernya dari sahabat. Niki alasan mereka gerakan wahabisme mengajak atau menganjurkan pemurnian Islam secara formil
minta yang asli, tulen, gak kecampuran apa-apa. Oten, alasan nih. Mulai teng Mekah deh, kuburan-kuburan, gak melahirkan Kanjeng Nabi dirusak. Dulu itu ada kubangnya, di situ ada lubang, di sini tempat lahirnya Kanjeng Nabi. Zaman Amir Syarif Hussein, nak uang munggah haji deh, sakit, kau kepinter, gak melahirkan Nabi. Akhir-akhir lah sini, wah ini kemarai anu dilarang. Kuburan patah di dulu-dulu. Malah niku gua kira niku biar niku wonten dalan ini. Jadi uang nak munggah mereka ini enak mawon, anak kayak anak ondo ini wonten. Tapi itu sekarang dirusak sama sekali. Tapi cak rengode, ya mana abit, bekendur, jamaah kita robotik, karena kalau regulator oninga, karena wahyu negusti kanjeng Nabi ini kaya emak, dia ini umum, masih dalam dalan ini, sama kakak no jamaah haji, malah yang tiang wetok, aku bumbu teko kene, ini kak rukurune gane, tumurune wahyu itu rugi aku. Wah, munggah itu pada saban rong, masya Allah. Pulau Dewi itu munggah bisa pulau ini, munggah patah lah pulau gigi, enggak melok-melok. Niku panggilan ini jalan ini tu bukan jalan biasa, enggak pun jalan waktu gunung ini tu yang aku malah waktu sejebuar atau lunyu, lunyu pokoknya kepreset mereka pun lekun dino, kubur mati lah. Tapi saya maksa mawon dia. Biar gue dijogo askar, dilarang. Sebab nopo khawatir nek musyrik. Sebab nek musyrik ini wah nyembah nang pagenane Kanjeng Nabi, wah diambungi, diusapi, itu musyrik bid'ah. Niku alasan nih, ngaten. Jadi ke negara kalau niku teng Turki muda maupun di Saudi Arabia dilarang mereka. Tidak boleh ada tarekat-tarekatan. Yang satu menganggap di Turki tarekat-tarekat tasawuf itu menyebabkan mundur, ya. Yang sini mengabidah. Mulane judulnya alasannya itu kalau di Turki, ya, tasawuf, bab gaib, bab keramat, bab wali. Ini aku dianggap khurafat, dianggap tahayul. Ono uang jare'e disiksa kubur, tahayul. Jare'e ono uang kepeduk Nabi Khadir, tahayul. Jare'e ono uang nopeniku iso roh atine uang, tahayul. Ana wong iso walhasil bisa mati ngoten iki dianggep tak khayul. Tak khayul ning napa? Tak khayul ning khoyal. Khoyal. Khoyal itu angen-angen yang tidak nyata. Nggih kaya sing kula critakaken malam Senin sing kepungkur, kaya wong wedi nggih, ana putih-putih malah katok-katok malah gede-gede nggih, malah duwe kuku. Satemene itu bar dijelok gembreng. Gembreng ya peteng-petengan putih ngoten nggih. Tapi jalaran kegowo wedi. Dadi malah kirangan kok malah ngoten malah gede, malah cil. Padha wong malah duwe tangan, wis anu. Niku jenenge takhayul. Angen-angen. Gak ada dasarnya, tidak ada kenyataannya. Niku teng mereka ni teng Turki. Nek ana wong keramat, nek ana wong sing nerang nobab gaib, niku kalau wong Turki dianggap tahayul. Niku teng Turki. Nek teng Saudi Arabia mboten. Judulnya itu bukan tahayul tapi khurafat. Khurafat itu sesuatu yang tidak punya dalil. Tidak cocok karo dalil-dalil agama, karo Quran, karo hadis. Niku khurafat. Nah, ini kali ini pengaruhnya luar biasa.
sampai akhirnya di mana-mana daerah-daerah yang lain-lain, tasawuf itu selalu dicurigai. Nah, ono wong ngecak-ngecak tasawuf, cerita bab keramat-keramat dicurigai, wah iki kok dari rusak. Mulai dilemparkan orang ya, tuduhan-tuduhan. Nek wong tasawuf iku sak temene meres wong. Uang bodoh dibiarkan tambah bodoh. Orang gak boleh berpikir dengan akal, tapi didongengi dongengan-dongengan yang serba aneh-aneh, sing worib-worib, sing medeni, ya, sing pokoknya kayak dulinane arek-arek, dongengane arek-arek iku ya apa iku. Jadi uang-uang rakyat iki sing wis gerang-gerang iki dianggap arek. Diwaten nggih. Malah wonten sing dengan tekun dia itu mencari-cari kesalahannya ahli wirid nih, mencari-cari kesalahannya orang tasawuf, cari ah itu coba itu si A itu ngakunya ahli tarekat, ahli wirid, akhirnya dia makan pagarnya. Wah, dimasukkan surat kabar, masukkan majalah, ya inilah wirid syekh tarekat atau ahli wirid, akhirnya makan miripnya sendiri. Wah, ini seolah-olah tidak ada kejahatan di dunia, hanya itu seolah-olah. Nanti kalau ada seorang syekh, seorang yang ahli mirip, ternyata dia itu umpamanya terus main uang, ini uang, ini uang, 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 uang. Ditulis di majalah dan di surat kabar dengan judul besar, agama diperkuda, agama dijual belikan, agama sampai sangat rumit. Sampai ini anak uang beberapa itu dilihat, coba lihat itu lapan-lapan dijual belikan. Ya sekarang di ayat sama nangkulilah jalan dalil itu menjual ayat-ayat ke dengan harga murah. Coba lihat apa itu perlunya, ada lafal Allah dijual, ada Muhammad jual, Abu Bakar, Utsman, anu apa itu. Lebih baik gambar telanjang itu bagusan. Coba akhirnya pahit balapan ini, yang satu seneng ngumpul nolapal-lapal enggak sabar ya ke sepintu, apa itu kibat itu ya. Berah itu udah bagus. Nah, simbaku udah lemah, bintang film. Tapi akhir, orang Islam ini kata Andi Bule-Bule dua. Sesetong, Ebung Kono Bule, usah lapal, macam-macam. Wah, ini maka mansur, lapal, isya, gitu. Coba berdiri situ lah, terus. Dalam putih dia lemah. Ini gak boleh saya tetap pada setuju, ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak kebelore apa yang jadi? Itu orang mekanikan. Nego gula tak pakai makan. Mau santren, santren saya ngaku guru ke gula. Mandi gini kan kalau ketawa ni gula. Mula keberat masih sana gambar dia ni. Oh Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kebelore nak senikkan ni kan? Nya senikkan. Nego Bismillahirrahmanirrahim. Tak orang yang tulis apa boleh guys ya? Lapan itu ke atas ekor, kok 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 Puh, oh, maksa ini, cance, mungkin niat kesehatan benar. Mungkin. Wah, tapi kan, enggak orang yang berjong. Ini kata ku, bismillah, bismillah, harus jadi burin. Burin ini juga berbik. Ini kan. Mereka, mimpin itu tahu, ini kira-kira itu, apa ngono, ini, lapal melolo. Ini kita orang berkata-kata, setuju. Waterai kuala, ini ku, ya. Nah, ini ku. Wadah malah sing kebacut pas niko pas di gambar niko buruk. Nah niko pak beda lembeng itu nika pak bawa nama wabi ini itu nika nah ini tapi itu oleh lapar kapi ini keberatan gue nika
malamun kiai gona kiai sepuh kantong ngamuk ini kan bandingin mematawin keberguruh mari ya mana eleka wampun neka ajalah orang si nolis kaisa pun niki sebagian orang Islam seneng mapolong lapa-lapa okay? Tapi si sepuh punten kita orang alasannya napa karena takok bid'ah napa karena takok khurafat napa takok lemah napa pacir-pacir tak lebur kelapan tapi tak ada sebenarnya apa lebur ini gempur gunung gempur asyik gempur ini saya pak bodoh apa bodoh bintang film lah mau rindine ini seneng bintang film laki saya sabok walaupun laki bintang film dia yang larkan ini pun tahu ini pun tahu kendaan ini kenyaman nanti madhub bongsa nah ini kabar hati jadi mengenai soal tarekat soal niki kata niki panjang ada riwayat ini sing siji niku menganggap kean seturgi muda nonsen apa itu enggak ada itu tahayul. Tahayul itu cuma angen-angen tok. Engke sesek tok. Yang satu bid'ah musyrik. Bid'ah. Pun niki cerita sing pun kula terangaken saben. Lah kula sakniki nambahi sampeyan. Kula mboten mungkir pancen wonten yang sing jare eto rekod tapi maksudnya oleh duit kumpamane kula mboten mungkir ana wong wirid tapi tah merek iki ngono kula nggih mboten mungkir cuma kula katuk keturun takon kula napa nggih cuma wirid lantare kocok sing ngoten iki nah nek kula pak era terasa dicuwi nggih kula tak takon apa wong sembahyang niku mesti suci kabeh apik. Sing nang masjid iku kabeh apa ya wong apik, apa ana sing sok nyolongan sandal. Nah, niki kula takon. Iya Pak, ada itu yang ambil sandal di saya. Kalau ada yang berbuat mengambil sandal ke masjid, apa lalu masjidnya ditutup? Maksudnya apa yang resem masjid ini? Kenapa? Wah, sandal saya elok berapa kali ini. Ayo tutup saja sudah, tidak jumat, tidak masjid, dan palsu ini semua. Apa ini? Ketok saja. Ini kumpulannya maling pun. Maling kepala yang gabri, dan itu orang jumatan mereka. Kalau ada di tukang ngejaan sandal, cuma yang liru. Tapi wah kejaran sak imam-imam ini ku maling jadi wah celaka nih kau sendiri. Lah kulo nggih ngoten nek dikebiahu ya dihantam kromo semua tasok semua alir apa itu lo nek ngoten nggih ngira keberatan perkara ada yang begitu ya saya mungkin saja itu bisa saja Pak Mane ono wong kebunyian otak nggih utang aja bunyok sampai tak kelar major akhirnya pas panggung-panggung mailah kira-kira gula-gula ngebuli pole putuh nyelit ke pak muka jenengkak muka anak aku tahu nih tuh kakir orang datang kasah gula si gulik neka pak lima berlih nah jenengkak kata ongkul-ongkul dihubungin itu siapa anak oh tengah tak bisa major mama ini ya kok ini gula berke sih jenengkak cuma mau pas ikut kopi ahli ini ya kopi ahli mereka begitu jangan ini serius kalau begitu itu ya seperti sekarang coba orang jadi pembesar mari ada enggak yang cuma cari uang tok tidak mengurusi rakyat nah kalau bilang ada ini itu mas apa lalu pepaan semua sudah takmar lo pemerintahan apa itu palsu semua itu apa ya begitu ya jangan sih kita pakai pemerintahan perkara begitu ya anu begitu kemari